Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar bahwasannya seseorang melaknat kedua orang tuanya. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Ya Rasulullah, bagaimana bentuk seorang anak melaknat kedua orang tuanya, karena tidak ada di dalam gambaran para sahabat hal tersebut terjadi. Di mana ada seorang anak yang kemudian melaknat atau mengolok-olok, mencaci maki, mengumpat kedua orang tuanya. Ini tidak terbayangkan ya di dalam benaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Namun, kalau kita berbicara tentang zaman kita, maka ini ada atau tidak? Banyak jamaah sekalian. Oleh karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya pasti lebih buruk dari yang sebelumnya. Itu benar adanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubba abahu wa yasubba ummah. Jadi dia melaknat, dia mengolok-olok orang tuanya dengan cara dia mengolok orang tua orang lain, dan orang tuanya itu, dan orang tersebut pun mengolok orang tuanya. Artinya kita berkata kepada orang lain, bapakmu begini, orang tersebut berkata, bapakmu begitu, ibumu begini, ibumu begitu. Artinya kita menyebabkan kedua orang tua kita berada di dalam ucapan kotor, berada di dalam doa buruk, berada di dalam umpatan orang lain karena kita yang memulai. Ini juga termasuk bentuk kita melaknat orang lain. Hadis ini merupakan di antara dalil bahwasannya orang yang menyebabkan sesuatu diberikan hukum seolah dia merupakan pelaku. Namun ingat, dengan unsur kesengajaan. Antum gali lubang di tengah jalan dengan niat agar saudara antum jatuh, dia mati. Benar, dia jatuh mati. Bukan antum yang bunuh, dalam artian antum langsung tusuk, langsung cekek seperti apa, tidak. Tapi antum yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam lubang tersebut. Antum di sini hanya penyebab, namun antum dihukumi sebagai pelaku. Jelas jamaah sekalian? Antum sekarang dengan unsur kesengajaan nyalakan api besar-besar di samping rumah saudara antum dalam keadaan angin sedang berhembus kencang, dan antum sadar bahwasannya api ini bisa jadi ya merambat ke rumah saudara antum, tapi memang ada niat ya biar dia dapat pelajaran lah sekali, dan walhasil itu terjadi. Siapa pelakunya? Antum berhak dikatakan sebagai pelaku di sini, walaupun antum hanya penyebab. Jelas ya kawan sekalian, di sini dia menyebabkan kembalinya umpatan dan laknat kepada kedua orang tuanya karena dia yang memulai mengumpat dan melaknat orang tua orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya dialah yang melaknat dan mengumpat kedua orang tuanya. Jadi orang yang menyebabkan diberikan hukum secara syariat ketika ia memiliki maksud, memiliki niat, seolah-olah dialah yang melakukan.